Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita semua bisa hadir di tempat ini dengan satu acara hiburan bersama Malam Puncak, ajang turnamen Komandan Cup 2023 yang terselenggara berkat kerjasama antara panitia paguyuban bola tangkap Kecamatan Batu Putih dan juga Kecamatan Batang-Batang yang dalam hal ini diketuai sebagai panitia utama yaitu Bapak Ahmad Abu Bakar Seraja Pangesto Papa Aldo. Yang kedua kalinya, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk lebih menghemat waktu dengan ini, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka acara ini kami buka. Semoga dengan harapan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Dan perlu kamu himbau bahwa acara ini juga terselenggara dari tim Komandan Sultan Abadi, juga tim Tempung Bunter yang di bawah naungan langsung dari tim Komandan yang dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ahmad Abu Bakar Seraja Pangesto Papa Aldo. Untuk berikutnya, pemanggilan dari ketua tim yang sudah berhasil menjadi juara di lapangan Marsibel Curuan Lawok yang dalam hal ini akan dipanggil langsung oleh saudara saya Bung Ridwan Tak Sokaso. Dipersilakan. Oke, mitra olahraga penggemar Belbudi perlu Anda ketahui, untuk juara satu di lapangan Marsibel Curuan Lawok adalah Jenderal Terminal. Tepuk tangan, baik, tepuk tangan Jenderal untuk Jenderal Terminal. Perwakilan satu orang ketua dimohon secepatnya. Ketuanya dipersilakan naik ke atas panggung. Ini dia salah seorang ketua dari tim Jenderal Terminal, tentunya dari Desa Curuan Lawok. Dan juara kedua dari golongan menang, tim Mataram, ketuanya Edi atau Nur Zaidi. Wow, kasih aplaus yang meriah untuk tim Mataram. Oke, untuk Nur Zaidi dipersilakan untuk naik panggung. Dimohon secepatnya kerjasamanya karena kita semakin dikejar waktu. Kesini lambat Mama Aldo, lambat Mama Aldo. Aldo nangis. Aneka Mama Aldo, sejeng temuran Mama Aldi. Jadi kene kose tolato. Nur Zaidi, Nur Zaidi secepatnya. Nur Zaidi. Dipersilakan untuk Nur Zaidi menaiki panggung. Dan selanjutnya? Dan selanjutnya sebagai juara tiga di golongan menang, tim Sot-Sot Kilet Apoy, ketuanya Bang Tayyip Tak Pulang-Pulang. Di golongan menang, silakan di golongan kalah, Bung Ridwan. Oke, di golongan kalah, juara satu titisan Rembun Songo, diketuai langsung oleh Readi dari Batang-Batang Daya. Asal kolpo boleh. Silakan untuk Bung Readi, dipersilakan untuk naik panggung untuk penerimaan hadiah. Kabar lek. Untuk golongan kalah nomor 2, tim dari Lanyala Bapak Asruna. Dan kasih aplaus yang meriah untuk tim Lanyala. Oke, Bapak Asruna. Dimohon pimpinannya untuk naik ke atas panggung. Sampean tim napa tahun ke?
ada dempo abang kalah. Juara tiga di golongan bawah, Loka Jaya yang dipimpin oleh saudara Fendi dari Juruan Daya. Dipersilakan untuk naik panggung untuk Bung Fendi. Bapak Asruna, Bapak Fendi. Nah ini dia, ketua dari tim Lanyala baru masuk lebih belakang kayaknya, Bung Asruna. Terima kasih. Aneka, Pak Ridwan, aneka mpun rejeng, tanya aki bekilin apa sehera aneka. Mpun jara aneka apa? Yuk, kolin sandaya. Mpun aneka jenderal terminal, Mas Odia. Tuana niko tau pik lamen ka werti. Pak Lagong saya ngirim Pak Ogo dari Temor peron kabare. Giliran giliran. Aniko juara satu tim tertetap pejajah. Waduh. Napa pun aniko menolaknya Aneka jenderal Sudirman, ruak aing pun pada bedok segede. Tapi boleh nikok main, Riyadi Antonar pun sama. Nikok naik cuma sesok-sok serona ngocak rasa tayyip pute nengkok ngerti dari juruan lau saya ganteng apa eh lo asruna pada benda anekok kanan asruna anekok dari juruan lau anekok Riyadi ayana sot sot tayyip juara satu dari golongan bawah ne aneka jenderal terminal aneka jenderal terminal tole kabun ti kabun ebek neko ayeng bana taufik taufik wak satuana ruak warti pada pada cakang cana pona pada kompak jenderal terminal terjaya wagus ka ayeng lo kena ate taufik nika taufik katuana le sampai boleh aneka warti ayeng tak ketinggalan nikok Riyadi polong pada bule takkan kena pada kompak jenderal Sudirman le jenderal terminal aneka pun eke juge eke juge tenang amat tado pada pada bulan bunga namara niko jenderal emak tadi pada aneko silanya enak ke akhiro ke negara ke Ridwan seneng amat tada pada silanya lah kebesan alik pindah satu je tim maraniko pun pada datang tak lanya lah aneko pun pada datang aneko alik Bapak Asruna segenteng set-set taib aneko pun pada datang nape boleh wak aying wak taufik katuana ruak warti pada badan
Lanyala pacet kumpat. Ngape pone jenderal terminal aniko pon pada ongke. Sesotot pon pada beda kak Ridwan. Kak Ridwan gula. Eko tak eko tak so kaso kaso. Eko Riyadi, kolong mana bulan? Titi sana repon sana Riyadi. Sot sot kilat apa ini? Ani kok si jarang punang, ani kok pantai pelepan punang si jarang punang. Tapi kenapa? Iko gak tali, pon pada macam. Gak sono tak ketinggalan tole. Bila sejak jilat apa mas Odia rak taib kata mana sederi tempote hidup jenderal terminal si jarang pulang apolong ben bula bila lanyala tantona asruna Jakarta sejak jalan apa ini sampai boleh jenderal terminal ini kok loka jaya ini kok loka jaya pun pada kompak pun ini kok bener-bener bro edi polong menwula Eko pang taib si jarang pulang Eko cakwak Jakarta anan Jakarta anle Aneko sendiri jurulana Aneko tukar pun pada ongkan Layana jenderal terpimpinan lokal jaya Pada Apollo Aneko pang taib si adik telah ter Korea di Ayala Putra Neko Talib juga pada Tak turun Lokal Jaya Layana Wak Warti Jenderal Terminan Neko pada Loka Jaya ne. Aneko pun pada Agoyang Loka Jaya pada Agoyang Neko pada Loka Jaya Sot sot kilat apoy aneko Bang Tayyip sejarang pulang Seronang ucak arasa Otia Sakan jalan pada ongkan Nekok masri pulang
langkong dak sateje putra terdinan matur segala kombik eh ampun nggih matur segala kombik ngiring sateje anggota nang gele turun dimin nih kak sebab hadiah bareng lagi ya nggih juara satu dari golongan menang tim Jenderal Terminal. Ya, dimohon maju ke depan Jenderal Terminal. Untuk Jenderal Terminal maju kaden, ke depan. Kaden Sagodi, Pak. Kaden Sagodi. Lepang Kimian katuana Jenderal Terminal. Monggo untuk Bapak Sudiro untuk siapa? Bapak Heri, Bapak Sudiro untuk memberikan hadiah. Sebentar untuk diabadikan dulu. Kemudian selanjutnya Satro Sepon. Juara dua tim Mataram yang dipimpin oleh saudara Edi tentunya sebagai Nur Syidi sebagai juara dua dari desa Kolpo golongan kecamatan Batang-Batang. Juara tiga diraih oleh Sot-sot Jilat Apoy Bung Tayyip yang jarang pulang dari desa Topotelau. Silakan teman-teman Ramayana TV Media diabadikan, setelah ini diganti golongan kalah. Untuk para pemenang hadiah bukan hanya piala doang, monggo diambil di sebelah timur, sudah ada fotonya ketua masing-masing. Jadi jangan ngambil fotonya punya orang. Tasalep mana lagi? Untuk golongan bawah juara satu diraih oleh tim Titisan Rempun Songo yang dipimpin oleh Ahmad Riyadi dari Batang-Batang Daya. Golongan juara dua golongan bawah tim Lanyala yang dipimpin oleh Bapak Asruna tentunya dari Desa Gedang-Gedang Kecamatan Batu Putih. Juara tiga golongan bawah Loka Jaya Fendi dari Juruan Daya. Ben hadiahnya ada pemenang, silahkan diambil di sebelah timur ya. Itu ada macam-macam di sana, ada TV, kulkas dan segalanya. Sesuai fotonya masing-masing. Sudah nempel di hadiahnya. Ya sudah, dipersilakan untuk turun untuk kedua. Terima kasih kami ucapkan untuk tim yang berhasil mengendul juara di lapangan Juruan Lauk.